datang di YouTube channel saya. Setelah lama saya enggak bikin video karena kesibukan. Sibuk kayak apa sih, Bu? Hari ini saya akan upload video tentang ini kelanjutan video dari kemarin ya, unboxing dan review cup. Hari ini saya akan unboxing dan review banyak alat, ada 4 alat keroncong. Tapi nanti saya fokuskan ke cak saja karena cup kan sudah. Nanti selanjutnya cak. Saya akan review, saya akan sekalian saya cek sebelum saya kirimkan ke orangnya. Dan sekali lagi ini adalah alat musik keroncong dari Cak Cuk Celo. Kalian bisa lihat Instagramnya sendiri, kalau mau pesan silakan. Ya, oke, langsung kita buka ya. Seperti yang saya katakan tadi, di sini ada 4. Ya, 1 2 3 4. Ini ada 4. Kita akan buka satu-satu. Isinya apa saja? Yang pertama ini, ya. Ini saya akan buka. Adalah cuk. Iya. Ada cuk di sini. Cuk. Kelihatan kan? Cuk. Cuknya ini warnanya natural. Saya sudah menjelaskan dulu juga alat musik Cak Cuk bikinan Cak Cuk Celo ini kayunya kayu mahoni. Ya, jadi kayunya kayu mahoni, terus ini popoan. Ya, terus ini cuknya, kelihatan kan? Nah, kasih detailnya deh. Ini sudah equalizer. Terus ada 3 senar, cuknya ada 3 senar, drivernya sudah chrome dan sebagainya. Belum saya tuning. Oke, terus. Barang berikutnya ini, nah ini. Cuk cek penceng nah ini sih, nah cuk warna hitam yang pernah saya review dan unboxing di video yang lalu, di video yang ini. Kalian bisa lihat lagi videonya kalau belum lihat. Sama produksinya juga sama, kebetulan warnanya juga sama. Jadi di 2017 itu teman-teman banyak sekali yang pesan cuk dengan warna ini, dengan warna hitam finishing doff halus ini. Tuh, ini cuk ya, ini alat yang kedua cuk. Alat yang ketiga adalah cak. Ini adalah cak yang apa namanya, kemarin saya janji di video saya yang pertama untuk nge-review cak. Hari ini cak ini yang akan saya review ya, dari sekian dari banyaknya tadi. Ini cak, kemudian alat yang keempat ternyata sama-sama caknya. Alat yang keempat ternyata sama-sama caknya. Jadi saya di sini ada 2 cak. Jadi salah satu aja lah ya. Oke, kita mulai review cak. Nah, cak yang diproduksi ini adalah cak dengan tuning B, Vis, D. Jadi posisi akord C-nya itu di sini. Sama.
sama juga bobokan. Sudah ada equalizernya. Ini jake. Terus golongannya ini ki bentuke kotak ini ki. Maksudnya ya ono sing biasa bunder, ono sing bintang, macam-macam teman-teman ini tak gini. Cuman ya enggak pengaruh sih. Yang jelas caknya suaranya high gitu ya. Terus ini tipisnya segini. Wes sisa ngira-ngira ya, kira-kira sakmene ya. Ki kira-kira pirang senti? Sak sakmene lah rek pokoke rek. Nah ini ngepres. Jadi kalau cak itu cak produksi cak Jogjelo ini ya. Equalizernya itu kebetulan enggak bisa dikasih equalizer aktif. Jadi kalau equalizer aktif kan agak tebel gitu ya. Nah, sedangkan body caknya sendiri itu hanya segini. Jadi kalau misalnya dikasih equalizer pasif cukup segini tok. Tapi kalau equalizer aktif yang ada baterainya kan biasanya lebih besar, itu enggak bisa. Tapi juga ada juga kalau enggak salah equalizer yang aktif ada baterainya tetapi bentuknya itu kecil segini. Nah, itu ya. Oke, ada 4 senar, terus ini fokus kameranya elek. Iya, ini chrome-nya drivernya sudah chrome. Kayaknya sudah chrome nih, lihat nih, ini lihat ya. Terus kita akan coba tuning ya. Oh ya, sebelum tuning, ini senar yang dipakai adalah senar gitar biasanya, senar gitar yang string ya. Senar gitar ukuran 08. Jadi kecil itu. Di tiga-tiganya ini senarnya ukurannya 0,8. Oh ya, untuk senar nomor 2, khusus senar nomor 2 ini boleh dibedakan besarnya. Biasanya ada yang pakai senar ukuran nomor 2. Senar nada B di gitar ya. Itu jatuhnya lebih kencang nanti. Tapi itu juga selera. Ada yang semuanya empat-empatnya ini pakai senar nomor 1 semuanya, ada yang senar nomor 1 dan 3 ini nomor 1, nomor 2 ini pakai nomor 2. Di suaranya. Jadi teman-teman kalau tertarik untuk custom cak bisa langsung ke sini. Bisa dicek kecil. Oke. Nah, ini ada catatan untuk teman-teman yang ingin custom di cak Cilo ya. Yang pertama, ini adalah toko online alat musik keroncong. Jadi tidak ada toko di sini, hanya ada Instagram dan Facebook. Nanti teman-teman bisa chat di sana gimana cara untuk custom, nanti akan dibalesi kalau nanya ya. Enak via WhatsApp, kalau via WhatsApp insya Allah fast respon. Kalau DM dan message di Facebook itu agak lama balesinya. Yang kedua, Cak Cukilo tidak ready stock, jadi we made by order. Kalau ada teman-teman yang pesan, baru kita bikin. Proses pembikinannya sendiri sekitar
4 minggu, 3 sampai 4 minggu gitu ya. Yang ketiga, silakan custom sesuai dengan model dan warna pilihan kalian. Untuk cakcuk cilo, modelnya ada di contohnya di Instagram banyak itu. Terus untuk warna, silakan custom warna sendiri karena ini custom, jadi terserah kalian. Kalian mau model warna seperti apa bisa. Itu ya. Oke, sekian unboxing dan review saya di alat-alat keroncong ini. Terima kasih sudah menonton video unboxing dan review saya kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas saran dan kritiknya teman-teman. Kalau ada yang ingin saran dan kritik saya, silakan langsung komen di bawah ini. Salam keroncong.